Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak sholih dan sholihah sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ya kegiatannya. Kegiatan yang pertama, anak-anak siapkan kertas dan juga spidol untuk menggambar ya. Hari ini kita akan menggambar gambar handphone dan juga menulis kata handphone. Kegiatan yang kedua, kita simak penjelasan dari Kak Nadia tentang sifat Nabi, yaitu Siddiq ya. Oke? Dengarkan ya. Sifat Nabi yang kedua adalah Siddiq, artinya benar atau jujur. Contohnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada siapapun juga. Senantiasa jujur dalam perbuatan dan perkataannya. Alhamdulillah, barokallah anak-anak sholih dan sholihah. Hari ini anak-anak sudah bermain dan belajar di Sentra Seni dan Budaya. Tadi kegiatannya ada apa saja ya? Iya, tadi kita sudah menggambar dan menulis kata handphone. Dan juga kita sudah menyimak penjelasan Kak Nadia tentang sifat Nabi, yaitu Siddiq. Sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.